Mas. Halo, sayang. Mas, ngapain kesini? Aku mau kasih kamu ini. Tadi kebetulan di jalan aku lihat ada orang lagi metikin mangga. Terus aku langsung ingatan sama kamu. Jadi aku minta beberapa buah mangga untuk aku berikan sama kamu. Karena aku pikir kamu itu sedang mengandung. Dan pasti seorang perempuan yang sedang hamil muda pasti suka kan yang segar-segar. Aku gak ngidam apa-apa, Mas. Mas bawa pulang aja. Maaf, Mas. Tadi kebetulan di jalan aku lihat ada orang lagi metikin mangga. Terus aku langsung ingatan sama kamu. Jadi aku minta beberapa buah mangga untuk aku berikan sama kamu. Karena aku pikir kamu itu sedang mengandung. Dan pasti seorang perempuan yang sedang hamil muda pasti suka kan yang segar-segar. Aku gak ngidam apa-apa, Mas. Mas bawa pulang aja. Maaf, Mas. Mungkin mangga ini gak berarti apa-apa buat kamu. Tapi dengan kondisiku sekarang ini, mungkin memang cuma ini yang bisa aku berikan sama kamu. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk cari perhatian. Tapi aku ingin menunjukkan kalau aku masih peduli sama kamu dan juga anak yang ada di dalam kandungan kamu. Maaf ya, agak lama. Tadi aku kupasin dulu mangganya. Aku potongin aja sekalian biar kamu gampang. Biar bisa langsung makan. Ini kan mangganya muda. Akan enak sekali kalau makannya sama bumbu rujak. Oh, kamu belum nyobain bumbu rujak buatan aku kan, sayang. Mau aku buatin dulu ya? Gak usah, Mas. Mas baiknya pergi aja. Gak seharusnya Mas di sini. Apalagi sampai masuk ke dalam segala. Jangan, sayang. Ya, masa ngusir aku sih. Biar bagaimanapun juga aku kan masih suami kamu. Aku tetap boleh ada di sini dong. Iya, sekarang Mas masih suami aku. Tapi kita kan mau cerai, Mas. Sayang, tolong jangan ngomong kayak gitu ya. Aku gak mau nanti satu waktu kamu menyesal karena kamu udah ngomong seperti itu. Aku tahu. Di lubuk hatimu paling dalam, kamu juga pasti gak mau kan kita berpisah. Terus terang, aku masih sangat mencintai kamu, Rianti. Aku gak ingin kita berpisah. Apalagi kamu sedang mengandung anakku. Apa kamu pengen anak itu lahir tanpa seorang ayah? Aku rasa kamu gak mau kan?